Usaha dilakukan oleh Nosyarul Idlan Talaha. Menyaksikan Solihin Mamat gagal menampan kemas percubaan Nosyarul. Memberikan ruang untuk Pahang mendahului menusi Lazarus Kaimi. Kedudukan mereka yang sudah pun mengesahkan selaku naib juara Liga Super musim ini. Namun kemenangan tetap dicari. Sebagai hadiah yang terbaik kepada penonton-penonton mereka. Dan itulah yang dihasilkan oleh Muhammadu Sumareh. Untuk Pahang menggandakan kelebihan. Yang menggerakkan usaha Melaka mendapatkan jaringan penyemaan tidak berjaya. Sebaliknya, tandukan Muhammadu Sumareh memberikan kelebihan buat Pahang di separuh masa yang pertama. Dengan Safiq tinggalkan kepada Milonovic ataupun Nazrin. Milonovic yang mencuba cantik. Luka Milonovic. Menjadikan kedudukan 2-0 sebelum separuh masa yang kedua. Luka Milonovic meledakkan sepakan percuma kencang menewaskan Remzi Cik Ros. Kepada Nur Azam. Ada ruang untuk Muhammadu Sumareh. Antara ke dalam kuasa penalti dan Nazarus Kaimi. Nazarus sekali lagi. Dia tidak melepaskannya. Antara rendah dari Sumareh. Lazarus menjangkakan hantaran lintang yang dilakukan oleh Gwesen. Dirana Dixon pula. Syukur Adan menghalang. Antara dari Dixon, Lazarus. Dan mudah disempurnakan di situ. Untuk Sadir Ramdhani. Terutamanya dari David Gwesen. Percubaannya terkena tiang. Dan kemudiannya minit ke-90. Kombinasi tiga pemain. Yang bermula dari Dixon, Lazarus dan disudahkan oleh Sadir Ramdhani. Keputusan muktamad di Stadium Darul Makmur, Pahang 4, Melaka 1.